Tahun 90 saya kuliah di UII. Saya diajar oleh seorang dosen Fakultas Hukum yang lucu sekali. Dia datang dan berkata, "Siapa yang demo?" Semua mahasiswa diam, saya pun diam. Ada satu orang mahasiswa angkat tangan. Dosen itu mengatakan, "Bagus, silakan keluar." Ya Allah, ini dosen hebat sekali menurut saya. Biasanya saya dikasih ceramah, dia memprovokasi. Dosen itulah direktur LBH, namanya Artijo Alkostar. Dialah orang yang paling setia. Saya memimpikan LBH bukan hanya pusat pembelaan, tapi juga pusat pendidikan.